Semangat Bali! Ada enggak kompak? Kalau enggak kompak saya ulangi lagi. My God. Kalau enggak kompak saya ulangi lagi. Semangat, Bali! Ini baru kompak. Secara tak sengaja Anda sudah memberikan energi positif kepada saya. Anda memberikan energi positif kepada teman di samping kanan, kiri, muka belakang. Kecuali kalau Anda pagi ini tidak gosok gigi. Baik, teman-teman, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa berdiri di tempat ini. Maka pergunakanlah sebagai dengan sebaik-baiknya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Kita masih diberikan ruang dan waktu untuk diberikan kesempatan melakukan pembinaan jasmani, berolahraga, yang tujuannya adalah untuk memperpanjang masa pakai kita. Kita ini sama dengan mobil, kendaraan itu sama. Ada proses maintenance di situ. Salah satunya yaitu dengan pembinaan fisik yang dilakukan setiap hari Selasa dan hari Jumat. Ya, makanya jangan sampai diingatkan terus setiap hari Selasa, hari Jumat. Kalau tidak ada kerjaan, jangan lupa untuk menggunakan pakaian olahraga, melaksanakan olahraga. Olahraga kok dipaksa. Ya. Makanya jangan sampai dipaksa. Itu kesadaran. Hidup sehat, pola hidup sehat. Salah satunya dengan olahraga yang cukup. Ya, olahraga sesuai dengan kemampuan kita. Untuk memperpanjang masa usia pakai. Saya teringat kata-kata dari seorang bujangga Romawi yang keluar pada akhir abad kedua sebelum Masehi. Ya, yang bernama Decimus Lunius Juvenalis. My name is Maximus Decimus Meridius. Dia mengatakan, Orandum est ut mensana in corpore sano. Nah, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, a hurt mind in a hurt body. Dalam sastra Arab pun ditulis, al aklu salim fil jismi salim. Pikiran sehat berada pada tubuh yang sehat pula, atau sebaliknya. Makanya kewajiban kita harus menjaga kesehatan, menjaga jasmani kita agar akal kita bisa optimal. Akal kita bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperluas, memperdalam langkah-langkah pemulihan kita untuk kemaslahatan masyarakat.